Aku dan teman-teman ini akan pergi ke sungai, guys. Kita akan menarikkan barang saya di sungai, guys. Kali ini kami akan membuat konten barang saya mandi, guys. Maksudnya saya yang mandi, guys. Kamu ini barang saya disuruh mandi. Kamu nggak pernah mandi 2 minggu sekali. Ternyata si Yoga jarang mandi, guys. Langsung aja kita berangkat ke sungai, guys. Let's go, guys. Kita sudah sampai di tempatnya. Kita nariin barang sayanya di sungai, guys. Kita nariin barang sayanya di sini, guys. Wega, itu ada barang saya kecil gak? Kayaknya itu anaknya gak? Aman. Itu lihat. Wah, itu ada barang saya besar. Waduh, takut dimakan ini. Ya, kita samperin aja yoga. Sekarang guys, kita samperin barang saya yang kecil ya. Ya guys, kita langsung samperin sekarang. Ayo guys. Duh, gimana ini? Kok tadi kemana? Bukan kecil. Waduh. Aduh guys, aku nyamper guys. Ayo ke jalan. Woi, di mana dia, woi? Di mana dia kah? Enggak tahu juga, Ren. Dia hilang, Ren. Guys, bunyi di sini, guys. Barang saya besarnya itu enggak tahu kok di sini, guys. Dia udah lewat di sana, guys. Mana itu barang saya kecilnya, Ren? Kok hilang? Enggak tahu juga, kah? Aduh, sudah capek ngejar. Hilang lagi. Gimana ini, kah? Ayo, kah, kita cari lagi, kah? Ayo, Ren. Dia enggak curiga, guys. Kita lempar ini, guys. Biar dia enggak cari lagi. Ayo, kah, tangkap. Barang saya aja. Nya mana? Aduh, di mana dia? Sudah ketemu. Gua jebar kupingnya. Kemana dia, Kang? Ini amanin dulu barang saya kecilnya. Ayo, Ren. Ah, guys, si Yoga kelelep, guys. Aku tolongin dia dulu, guys. Let's go, guys. Ayo, guys, kita bantu dia. Makanya dah, dengerin kataku gak? Kamu ini ngedengerin kataku. Gitu dah jadinya. Yaren. Apen. Nah, aku dengerin lah suara kamu. Ayo kita lari lagi yuk. Guys, aja biar enggak ketahuan, guys. Guys, barang saya kecilnya ketemu, guys. Tapi orangnya enggak ketemu, guys. Gimana kita cari, guys? Ya, aku enggak tahu juga. Ayo kita coba cari di sini yuk. Siapa tahu dia sembunyi di sini. Yoran, yuk. Di mana ini orangnya ini? Aduh, aku jatuh, guys. Tapi enggak apa-apa. Tetap kejar. Enggak ada kabar, Yoran. Eh, tapi pelan-pelan. Akhirnya gak ketahuan juga siapa. Kita si TB ini, guys. Kira siapa ini, guys? Ya, guys, ternyata si TB orangnya. Tak kirain siapa. Kalian gak tau, guys, kalau aku itu. Wah, si TB pintar banget menyamar, guys. Aku sampai gak tahu itu si TB, guys. Tapi, guys, mau ada si TB ini. Dan barang saya kecil. Kita langsung lariin barang saya kecil dan besar, guys. Let's go, guys. Pemandangannya sangat asri, guys. Dan bikin hati tenang, guys. Ada sawah, guys, dan burung-burung bernyanyi cicit. Kayak gitu, guys. So, guys, kita akan mengambil barang saya, guys. Ayo, guys, sekarang aku ngambil yang besar, ya. Kita akan kolaborasi dengan barang saya besar dan kecil, guys. Dan kita nariin di air, guys. Ayo, kita pakai aja langsung barang saya. Ayo, guys, kita ambil barang saya aku, guys. Yang merah, guys. Thank you.
dewe lari guys, jurang dia guys. Nah sekarang guys, sampai prosesnya selesai dulu guys. Kalau kita mandi guys, biar bersih tiba kita. Jangan lupa guys, dan selalu jaga kebersihan. Karena bersih itu indah guys. Ya guys, bersih itu indah guys. Sekarang aku mandi dulu, biar tambah ganteng. Let's go guys. 2 hours later. Kali ini saya punya lokasi guys. Kalau tadi guys dimarahi sama ibu-ibu guys, katanya kotor airnya guys. Ya guys, makanya aku sama teman-teman langsung pindah guys, cari tempat mandi yang bagus. Ayo guys, kita langsung aja ke tempatnya guys. Let's go. Cokodang. Sekarang guys, kita cari air terjun. Katanya di sini airnya jernih, seger guys. Kita coba mandi di sini guys. Ya, ada airnya guys. Katanya dari gunung di sana guys. Pokoknya di Yaman kalau datang ke sini guys, masih betah mandinya guys. Yang pengen mandi ke sungai, kalau ditemani orang dewasa guys. Karena sungai itu berbahaya guys. Iya, airnya itu keras guys. Pokoknya hati-hati guys. Bagi kecil-kecil kayak kami, harus diawasi oleh orang tua guys. Ayo, kita mandi guys. Ayo, makan. Kembali lagi kita berjumpa guys di Rad Channel. Kali ini guys, mumpung cuaca masih panas guys. Panas